Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di area Interceng atau Simpang Susun Muaro Sebapu. Kita mau melihat-lihat karena saya lihat sudah ada progres yang lain, yaitu sudah mulai pengecoran di area lubang-lubang itu sudah mulai dicor. Yuk kita lihat menggunakan drone. Kita di ketinggian 22 meter dulu guys, menuju ke depan. Kita tundukkan dulu kameranya biar jelas ya. Kita maju, kita melihat ke area yang sedang dilakukan pengecoran. Nah, di sini guys sudah dilakukan pengecoran. Nah, ini apa yang hitam-hitam ini, coba kita lihat. Kita gerak lambat saja ya, karena kita hanya seputar area Interceng ini. Supaya jelas. Apa yang hitam-hitam ini? Coba kita lihat lebih dekat. Oh, baru itu apa? Rakitan behel-behel. Rakitan behel ini guys, baru coba lebih dekat lagi. Nah, itu kan rakitan behel. Kita lihat ke area yang dicor, sudah mulai dicor. Nah, ini mana tadi? Yuk. Kita mundur dulu. Ya ya, sama-sama. Kita lihat di mana tadi yang sudah dicor-cor dia. Dekat sini. Lalu kita maju dikit. Sudah dilakukan pengecoran guys. Nah, tuh dapat dilihat sudah dilakukan area pengecoran. Nah, kemudian coba kita geser ke samping sini. Kita lebih meninggi supaya nampak dulu semuanya.
bisa naikkan lagi kamera. Coba jalan ke sana. Di sana sedang dilakukan pembenaman paku bumi ya. Lihat ke sekeliling, nah ini di sekeliling ini bakalnya area interchange atau simpang susun ya. Sudah dibentuk seperti ini, seperti pembuatan box culver ya. Yang di sebelah itu sudah dicor. Nah. Jadi sudah nampak progresnya guys di sini. Begitu pesat ini, sekitar baru 2 bulan ini sudah begini progresnya, sudah nampak sekali ya. Nah, itu bakalnya mau dicor dan alat untuk pengecornya juga sudah siap semua. Nah, jadi kita naikkan lagi kamera. Oke, jadi kita sebelum return to home, kita jalan dulu ke depan sana melihat area atau tempat batching plant ini, tempat untuk mengaduk material bahan cornya. Oke guys, maaf kalau ada kabut putih-putih karena sini ada kabut. Karena kemarin di area sini, dekat sini ada kebakaran lahan sawit. Jadi kabutnya belum begitu hilang. Nah, beginilah tempat mengaduk. Atau nama alatnya itu yang itu batching plant ya. Oke guys, kita return to home, naik ke atas sambil melihat-lihat. Oke, pesawat sudah di atas, mau landing.
Oke guys, ganti-ganti Jambi, sahabat lensa YouTuber. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini menjadi hiburan dan bermanfaat untuk kalian. Semoga teman-teman Jambi yang jauh di perantauan bisa melihat perkembangan Jambi dan perkembangan tol Betung Jambi, Bayung Lencir, Tempino. Ini di area kilometer 18 Desa Muara Sebapu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.